Oke, kita masuk pertemuan ke-6 dari 10 pertemuan tentang steam boiler. Ya. Tapi kami judul di pertemuan ini Marine Shipyard Activity. Kita bisa melihat bagaimana usaha-usaha shipyard atau dockyard, ya, tempat galangan kapal, memperjuangkan supaya kapal itu layak laut dan bertahan lama. Ini perlu disikapi oleh semua pihak bahwa kesungguhan untuk kapal layak laut dan menghindari kecelakaan di laut itu sungguh-sungguh dengan biaya cukup atau biaya sangat besar. Oleh karena itu, saya sangat beralasan mengatakan yang keluar biaya adalah dari pemilik kapal, bukan dari kru kapal atau nahkoda. Tapi ilmunya, expertnya, keahliannya perlu dicurahkan bersama-sama di sini. Ini jelas ya, sangat beralasan yang urutan tanggung jawab pertama adalah pemilik kapal. Menghendaki kapal 100% pulih seperti mendekati baru. Jadi segala sesuatunya diperbaiki. Di dalam pembukaan pertemuan ke-6, sangat berasa jangan sampai sudah jadi, kemudian kapal berlayar, kemudian pemilik kapal lepas tangan. Terutama dalam keselamatan kerja. Ya. Semua aset milik pemilik kapal. Jadi kalau bertahan sampai 25 tahun, itu juga hadiah untuk pemilik kapal. Mau diperpanjang atau mau disituakan, itu asal kondisinya di atas 70% baik, ya, dari usaha-usaha yang pemilik kapal dia harus datang ke kapal. Jadi mari kita bersama-sama membahas, ya. Ya, kalau ada usulan yang lebih baik, dipersilahkan. Saya layani kapal waktu dok sampai lebih 10 kali, ya. Jadi terasa auranya bahwa kapal ini harus bagus. Baik, kita lanjutkan lagi bagaimana ini tentang ini kapal tanker kita sebesar 65 ribu ton, ya. 65 ton itu ya, masuk kelas Aframax kapal apa kalau barelnya sekitar 700 ribu barel. Tidak dimendik, bisa berantakan, teman-teman bisa melihat ya segala macam peralatan untuk membuat kapal ini nanti bagus, bersih dan siap untuk berlayar. Baik, ya. Judulnya Marine Shipyard Activity. Buat teman-teman yang belum pernah membawa kapal naik dok atau belum pernah ikut docking repair, ya menurut saya mulai dari ATT 3, 2, belajarlah. Karena ada beberapa yang harus diinspeksi, apalagi chief engineer ya. Sampai chief engineer belum pernah naik dok ya, maaf kata aja, profesionalisme kurang banyak. Karena di atas dok ini kita akan kerjasama dengan pemilik kapal, dengan biro klasifikasi, dengan shipyard, ya. Bahkan kadang pemilik muatan pun ikut campur. Ya. Baiklah, kita sapa dulu teman-teman yang sangat kami banggakan. Sangat kami tanjung ya, sangat kami hormati. Semangat pagi teman-teman, seprofesi maritim di darat, di kapal, di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Ini bukan sekedar lipstick saja, tapi memang pelaut terbanyak di dunia ini dari Indonesia, plus para nelayannya ya. Kalau angkatan perang itu terkenal di
apa Amerika, tapi kalau laut pelayaran niaga itu saya katakan Indonesia lah paling banyak. Ada orang bilang Filipin, tapi kalau saya katakan Indonesia termasuk kapal-kapal nelayan. Oke, yang di Asia, di Arab, ya, tidak kami sebutkan kotanya akan cukup banyak, ya, sangat banyak. Di Afrika, di Amerika, di Australia, di Eropa yang sangat kami banggakan, teman-teman semua. Mari kita penyegaran, menyimak YouTube channel Bisa Tuhan Anda. Itu tentu diharapkan teman-teman dapat yang semakin cerdas. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin, saya perkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Specialist, Marine Surveyor, Marine Manager, dan dosen ilmu pelayaran penulis buku Ajar Perairan dan Maritim. Setiap kami sapa, Anda ya bisa memahami. Beda buku yang kita dalam pertemuan ini adalah termasuk modul 6 tentang ketel uap pipa air merek Westerweller. Ini yang terbanyak populasinya juga. Yaitu kita harus mengenal. Ini buku ini saya terapkan mulai dari ATT 5 atau ahli teknik 5 sampai dengan kelas 1 para master. Tetap kami bicarakan juga. Jangan sampai atau sudah banyak menurut pengamatan kami sudah ijazah yang paling tinggi, sehingga ada lawan, ya, sebagai chief engineer unlimited, tapi belum mengenal ketel uap. Bahkan malah minder, ya. Beli bukunya pun juga males. Bukunya harganya 2 bungkus untuk rokok. Ya, kalau ada teman-teman yang masih merokok, itu setiap hari Anda bisa beli 1 buku. Jadi tidak ada alasan engineer ya yang belum pernah, ya. Kalau yang sudah pernah di kapal tanker, ya nggak masalah. Ada ESD-1, ESD-2. Ini ESD adalah eksternal superheater tipe D. Ya, berarti yang ESD, yang ISD internal itu sudah ada di bahas di Komisi 5. Resminya buku itu dipakai di BP3IP sejak tahun 2004 sampai 3 edisi, ya, edisi pertama tahun 2004, terus 2012, yang ketiga tahun 2015, dan yang ini dengan logo BP3IP, ada dua ya, ini di depan, di belakang. Kemudian yang tidak ada logonya, ya logo penerbit ini memang untuk umum, supaya netral ya, tidak merasa gengsi memiliki buku ini. Sepenuhnya buku ini yang untuk kelas 3 diberikan juga kepada Taruna, dia mengenal. Tapi kalau untuk kelas 3 yang dari PASIS, ya, yang belum pernah juga sama saja. Kalau yang sudah pernah di apa pengalaman di kapal tanker atau kapal yang ada ketel uapnya, saya kira buku ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Sekilas info mengenai pengalaman saya di Pertamina, ya, 26 tahun di Mego ada 16 tahun dan di Strada Maritim, ya. Ini sudah berulang kali saya ingatkan, tujuannya tidak lain hanya memberikan motivasi. Kalau Anda punya pengalaman lebih, ya sangat bagus. Selain itu, sebagai dosen sejak tahun 2001 juga, saya berbakti kepada pendidikan karena aduh, maaf ya. Karena sepanjang sekolah saya dibiayai oleh perusahaan, sehingga motivasi saya adalah ingin mengabdi kepada pendidikan ilmu pelayaran.
Selain itu juga kami tergerak hati untuk membuat buku karena melihat teman-teman yang sudah pengalaman segudang, ya sudah sangat banyak, tapi teorinya kurang. Masih sangat kurang. Tanpa ada teori yang kumpulan dari ilmu buku-buku AIMO, maka pengalaman tinggallah pengalaman, kenyamanan, ya. Yang penting mesin jalan, tapi seberapa keuntungan, kerugian perusahaan tidak pernah dibahas tanpa ada teori-teori tambahan. Ini kisah nyata, ya. Nah, dia agak kelewatan sedikit. Ini penting banget. Ya, tiga alma mater ini sangat mempengaruhi kehidupan saya. Jadi mulai sekolah mendapat beasiswa 3 kali. Ya, tentu tidak ada pikiran lain, hanya kesungguhan aja yang membuat saya dapat sekolah dengan perusahaan. Ya, baik kelas 3, kelas 2, di IP, di PP 3IP. Ini patut kami syukuri sebagai ya hasil dari diklat-diklat itu mendidik saya, dan saya sungguh-sungguh bekerja. Bahkan di sesi sebelumnya, barang-barang yang palsu, yang tidak genuine, yang barang bekas, sudah ada mungkin 10 jenis barang itu saya tolak karena itu merusak kapal. Baiklah ya, saudara-saudara, teman-teman, bapak-bapak yang ada di kantor bisa melihat bagaimana sebuah ya takbut yang dirancang oleh biro klasifikasi atas dasar permintaan pemilik kapal, jadilah sebuah kapal. Jadi kapal itu bukan sulapan, melalui planning yang matang. Bahkan sebelum planning pun, teman-teman dari biro klasifikasi sudah menghitung berhari-hari atau berbulan-bulan. Ya, kalau nggak ada sisa-sisanya cukup lama. Dan semua harus memenuhi legal, memenuhi teknik, memenuhi safety, memenuhi environment, memenuhi fasilitas. Nah, ini saya ambil contoh dari kemarin saya lihat kapal besar terus, sekarang takut inilah rancang bangun, planningnya, kemudian beberapa instansi terlibat di dalamnya, perusahaan terlibat di dalamnya, semua action ya, dan jadilah kapal memenuhi 5 standar komite PBB ya, IMO PBB juga ya. Urutan tadi sudah kita singgung ya, urutan yang bertanggung jawab pertama adalah pemilik kapal. Saya akan bahas bergantian ya, nanti pertemuan berikutnya biro klasifikasi, kepala otoritas pelabuhan dan pemilik muatan atau penumpang. Yang kelima, bukan yang terakhir, itu adalah nakoda serta top manajemen kapal. Nah, ini gambaran yang diambil dari buku manajemen. Saya membuat 2 buku manajemen yang semuanya selalu saya bahas tentang kapal. Kapal yang disarinya dibuat untuk 25 tahun, bukan untuk 20, 15 tahun, tetapi minim untuk 25 tahun, dan dipertahankan layak laut minimum 70%. Karena pada saat di atas 70%, kapal masih bisa diperpanjang lagi usianya sampai ya sampai dia di bawah 70 baru tidak boleh berlayar lagi. Ya tentu dalam berbagai bidang ya, entah lambungnya, entah permesinannya, entah peralatan keselamatan, itu diperiksa oleh biro klasifikasi. Bukan pemilik kapal saja, pemilik kapal minta bantuan dari biro klasifikasi. Dan biro klasifikasi setiap tahun melakukan annual survey ya. 5 tahun sekali spesial kelas PP, jadi hampir seluruhnya. Tahun ke-6 kembali ke annual terus, tahun ke-7, 8, 9 annual kelas PP. Ini keahliannya Bapak, tapi ternyata tidak cukup ahli saja, harus dijalankan, action. Nah,
Tuh, minggu depan apa sesi berikutnya akan kita bahas. Ini contoh lagi untuk marine shipyard activities ya. Ya, pada posisi yang lain sama dengan tadi ya. Kalau begini begitu sibuknya seorang kapten atau nahkoda malim satu ya, khususnya sebagai kepala kerja ya. Kalau malim 2, 3, 4 itu ya ikuti job desk saja. Kalau untuk ramesin adalah KKM masih 2 sebagai kepala kerja. Ini ada kapal besar ya, 65 ribu ton yang tadinya bernama Ocean Venture diganti nama Pelita Bangsa. Ini ada rangka mau buat speed meter ya, metering system untuk muatan di mothership ini sehingga minyak yang keluar itu dimonitor terus dengan ini dalam satuan 4 desimal di belakang koma ya, 4 poin per barel, sangat teliti, hampir tidak ada koreksinya. Keterangan ini dapat dibaca ya buat teman-teman di Selat Bapak Air Force Surveyor ESD ya. ESD itu eksternal superheater tipe D. Jadi superheaternya ada di eksternal atau dari sisi luarnya generating tube, tapi masih di dalam boiler ya. Tapi kalau di dalam pipa tirai itu namanya internal superheater. Mari kita lihat, oh ini ada juga ya jawabannya. Jadi ISD adalah internal superheater, superheat barangnya, tipe D, water boiler, ISD. Tapi memang ketanggian ketel uap ini juga dibuatkan ESD 2, 3, dan sampai 4. Artinya gas pembakaran itu tidak sia-sia. Dia telah selesai bentuk uap, juga dialirkan lagi uapnya itu melewati panas yang masih sangat tinggi. Yang disebut ESD 1, ESD 2, SC3, SC4, ini tekanannya kira-kira bisa mencapai 40 bar lebih dengan suhu di atas 600 derajat Celcius. Jadi hati-hati kapal-kapal turbin, kapal-kapal yang ada ketelnya untuk menjaga keselamatan kerja. Ya. Perlu kami ingatkan bahwa setiap ketel uap itu dikelilingi oleh apar-apar, alat pemadam api ringan. Juga persyaratannya juga harus ada apar yang besar, yang 90 kilo ya. Nah, tinggal jumlahnya kapal apa? Jumlahnya boiler kalau 2 ya, paling enggak pasang 2 atau yang paling besar yang beratnya 135 kilo. Inilah menjaga keselamatan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa kapal ini kelihatan merabut apa boiler ini. Ini boiler ESD 1, jadi di bagian depannya ada superheater yang dipasang satu ya. Ini kelihatannya gambarnya ada 3 nih, ESD 3 nih. Kemudian panasnya masih dimanfaatkan lagi untuk mendingin, untuk pemanas udara dan seterusnya. Ya. Saya gambarkan secara apa? Contoh aja ini supaya memudahkan untuk teman-teman melihat bagaimana ESD 1 ya dari hasil uap masuk ke ESD 1 dipanaskan lagi masih dipakai untuk memanasi pemanas udara. Kemudian karena masih panas dipanaskan lagi untuk ESD yang kedua. Di keterangan di atas kurang nih ESD 2 ini. Yang di atas ada ekonomizer dan seterusnya ya. Dalam hal tidak ada kebocoran itu air tetap. Tapi kenyataannya ada penguapan. Jadi air boiler tetap naik ya dan seterusnya. Kelihatannya gampang tapi perhitungan-perhitungannya cukup rumit ya. Buat yang dari paspal
atau yang senang menghitung, enak sekali ini ya, main perhitungan gas pembakaran. Sangat sangat menarik. Gambar satu ini terangannya bisa disimak oleh teman-teman semua. Saya akan lanjutkan keterangan dari gambar tadi. Ya, keterangan gambar itu sangat mudah dipahami satu persatu steam drum apa ya. Yaitu tempat penampungan uap, tapi separuh dari isinya itu air panas. Jadi uap yang keluar itu masih disebut uap basah. Yang kedua, water dam itu yang bagian bawah, semua air penuh ya. Tiga, generating tube atau pipa yang pertama kali mendapat panas bakaran, selain pipa dinding. Kemudian katup udara, mas udara, feed water to economizer ya. Economizer juga, ini gambar ini cukup jelas buat teman-teman. Sudah dipahami bagi yang pengen cerdas ya. Tapi tidak semata hanya cerdas, karena Anda masih banyak masinis yang belum pernah di ketel uap. Saya harapkan teman-teman yang belum pernah di ketel uap, ini mulailah memahami bahwa itu bagian yang tidak pernah terpisahkan dari kurikulum. Ya, mulai dari ahli teknik tingkat 5 sampai tingkat 2 paling tidak. Jadi Anda bisa melihat, syukur kalau sempatkan, kalau sudah kelas 3, kelas 2 itu sempatkan kapal yang ada boilernya. Jadi jangan sampai sudah kelas 2 belum pernah di kapal boiler, apalagi begitu ambil ATT1 belum pernah di kapal yang ada boilernya. Sangat banyak, tidak ada sulit kalau Anda mau belajar ya. Nah, ini saya ingin membantu teman-teman yang ATT2 dan 1 untuk melengkapi ya, walaupun belum pernah di kapal yang ada boiler, tapi teorinya harus sudah dikuasai mulai dari kelas 2 ya. Kelas 1 bagaimana? Kelas 1 bagian penelitian kalau belum pernah kapal yang ada boilernya. Bagaimana hitungan-hitungannya dan gambarnya pun enggak tahu ya. Ini ya tidak boleh tersinggung. Gambar ini ya ini siang malam saya gambar dengan manual. Anda bisa melihat ini terjemahan dari ketel yang semrau tadi. Dan dijoin dengan turbin ya. Ini gambar turbin nomor 10, 11, 12. Dan turbinnya tidak ada masalah. Tetapi di boilernya ini. Jadi turbin uap penggerak utama kapal itu juga disebut sebagai external combustion ya. Bakaran luar. Keterangannya juga cukup jelas. Bisa diteruskan. Ya. Bagaimana kita bisa melihat kapal Anjas Moro ini ya, juga di sampingnya dok ya. Jadi ini namanya running repair. Jadi tidak harus naik di atas galangan. Kalau untuk intermediate class survey atau underwater survey itu ya nunggu, tidak boleh berlama-lama. Jadi, kalau sudah lampunya sudah dirapikan begini, ya boleh langsung ke samping dok. Ini satu dari MH Tamrin PB 1600 ya. Kami bangga kalau melihat kapal di dok dengan nama-nama pahlawan kita atau nama-nama Indonesia, nama-nama pegunungan, nama-nama pengeboran minyak dan sebagainya ya. Aku bangga karena kapal ini bisa menjadi harapan bagi pelaut-pelaut kita yang lain. Baik teman-teman ya, di sini untuk memotivasi supaya menyenangi, saya buatkan latihan tugas ya, soal bisa nggak bisa dibuat aja, dan untuk memperdalam bahasan yang di sebelumnya. Ya, dijelaskan peretorat aja, tidak hanya terlintas di benak atau pikiran. Buatkan satu lembar folio untuk peretorat. Nah,
Jadi Anda menggali apa yang sudah diajarkan. Saya kira itu satu rangkuman akhirnya dari berbagai jenis kapal luar air yang paling banyak dipergunakan di berbagai kapal, khususnya tanker, adalah dari jenis D-Type, buatan Foster Wheeler, Aalborg, Babcock, and Wilcox. Kapal luar air di type ini, inilah yang terus berkembang dengan model ISD 1, 2, dan ESD 1 dan 2, dan seterusnya. Yang sangat populer telah menghasilkan uap panas lanjut atau uap kering yang sangat baik untuk turbin uap penggerak utama kapal. Ada satu pesan dari orang bijak, namanya Barbara Krause. Bangkitlah rasa percaya diri dan bersikaplah seakan-akan memilikinya sampai Anda benar-benar memilikinya. Kira itu kata-kata yang sangat bagus. Ini pun saya akui, di setiap pekerjaan kita merasa memilikinya. Mikir, tentu kalau mikir ya ada yang belum paham. Dan bagi teman-teman yang belum begitu paham, dibaca ulang lagi, sekali lagi dari depan, dan barulah membuat tugas latihan. Dan selanjutnya Anda akan bisa masuk di bab ketujuh. Ya. Bila Anda berkenan dengan pembahasan modul 6 tadi, ya silakan subscribe ya dan di like. Kemudian di share ya. Teman-teman, saya perlu dukungan Anda semua. Saya lihat subscribe tidak sebanding dengan viewernya ya. Viewernya sudah ada 1.000, subscribe-nya baru 100, jadi 1 banding 10. Ini menunjukkan bahwa minatnya masih banyak yang kurang. Terutama ya tidak semua orang mesin yang, tetapi bagi teman-teman yang masih aktif sebagai engineer, sebaik-baiknya adalah dukungan subscribe menjadi berarti. Oke, salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Ya, di sini dikatakan untuk Anda, bukan untuk saya. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di modul ke-7.